Um, Sebastiás, so tú. Sebastiás, Selamat sore pemirsa Bali TV kembali sore hari ini dialog interaktif menyapa Anda. Saya Putu Desi Fridayanti pada kesempatan sore hari ini akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Bali TV yaitu dari KPU Badung. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kesiapan KPU Badung sendiri dalam pelaksanaan uh, pemilu nanti di 9 Desember. Sekarang sudah tanggal 12, 12. November ya Pak ya. ya. Jadi tinggal. ya Kurang lebih sebulan kurang gitu kurang. ya 29 hari 29 hari tepatnya bersama-sama uh, Kita akan mengikuti pemilu serentak ini 9 Desember 2020 Nah kalau dari KPU Badung sendiri bagaimana kesiapannya Itu yang kita akan bahas pada sore hari ini Pemirsa selama 60 menit ke depan Bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Bali TV Yaitu di sebelah kiri saya ada Bapak Iwayan Artanadana SEMSI, beliau adalah dari Divisi SDM dan Parmas KPU Badung Selamat sore Pak Selamat sore Astung Kare, izin yang membuka masker. Ya, silakan. Astongkareh uh, dalam keadaan sehat termasuk hari ini uh, kita semua penyelenggara di tingkat KPU sudah mendapatkan hasil daripada hasil swab kita kemarin. Okay. Semua dinyatakan dalam keadaan uh, negatif sehingga kita siap untuk melaksanakan uh, pemilihan di 9 desember yang akan datang itu yang paling utama dulu ya pak ya oke itu yang paling utama dulu kondisi fisiknya ya pak ya, ya. benar-benar nyatakan sehat oke baik syukurlah kemudian hadir juga bersama kita bapak nur sodik shmh beliau dari divisi hukum dan pengawasan kpu badung selamat sore pak, pak ya, nur selamat sore mbak desi pak nur juga udah di swab ya uh, mulai dari kemarin ya kita <tuh> dua hari kemarin sama hari ini hari okay. seluruh Penyelenggara khususnya di KP Mohon izin ya, bawa ya, dulu izin. Kita di KP Kabupaten Badung Mulai dari kemarin ya, sampai uh -huh. hari ini Sudah selesai melaksanakan swab uh -huh. ya, 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 Jadi ya, memang ya. syaratnya mutlak Kita sebagai penyelenggara Harus meyakinkan kepada masyarakat Terutama bagi seluruh Krama yang ada di Badung ya, hmm. dalam nanti menggunakan anak pilihnya nggak usah ragu-ragu dan khawatir untuk datang ke TPS tanggal 9 Desember tahun 2020. Ya, dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ya Pak ya, nggak hmm. uh, cuma di Bali aja, nggak <coughs> cuma di Badung tapi kayaknya juga di seluruh dunia gitu, mengadakan uh, pemilu ini dalam kondisi pandemi, hmm, yeah. yang mana harus sangat men... Mengedepankan protokol kesehatan, gitu ya. Nanti kita akan dijelaskan lebih jauh, ya Pak, ya, yeah. mengenai persiapan-persiapan itu. Yeah. Dan tentunya, kami juga selalu menghimbau nih, pemirsa, Bali TV, untuk selalu ingat pesan Ibu, ya: jangan lupa 3M, selalu memakai masker, ketika keluar rumah, kemudian jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan juga air bersih, dan juga menjaga jarak, hindari kerumunan, gitu ya. Ketika memang beraktivitas setiap harinya untuk bisa selalu menjaga kondisi kesehatan kita, selalu prima. Dan pemirsa, nanti kami pun memberikan kesempatan untuk... Anda yang mau berinteraktif langsung bersama kedua narasumber kita bersama Pak Wayan Artana Dana dan juga Bapak Nusodik dari KPU Badung jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan persiapan uh, pemilu nanti tanggal 9 Desember 2020 dari KPU Badung sendiri seperti apa kita akan segera memulai pembahasannya sesaat lagi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Baik Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita segera saja akan memulai perbincangan kita bersama KPU Badung pada sore hari ini tentang persiapan atau kesiapan juga ya dari KPU Badung itu sendiri dalam menghadapi uh, pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ya. nanti. Langsung saja Pak, dari semua sisi dan lini nih, bagaimana ya. kesiapan dari KPU Badung itu sendiri Pak Wayan Arta. Arta uh, dan Baik Mbak Desi, uh, perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini terkait pertama kita akan bagi dua, Pertama, kesiapan uh, personel dulu. Uh -huh. Persiapan personel ya ter, uh, termasuk di dalamnya petugas-petugas kami uh, dari tingkat kecamatan, kemudian desa. Kemudian yang terpenting adalah tingkat daripada KPPS itu sendiri yang bertugas nanti di 9 Desember 2020. Yeah. Dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Badung, uh -huh. dari 62 desa kelurahan, semua sudah uh, pada siap itu ada 6, 996 TPS dengan petugas 8.964 orang. Wow. Itu, itu sebanyak itu yang uh, kita rekrut termasuk petugas keamanan di dalamnya. dan itu sampai hari ini, Termasuk tadi siang sudah lengkap semua, sehingga kita nanti tinggal melakukan uh, sampaikan kepada PPS di masing-masing desa kelurahan untuk melakukan pelantikan. Kemudian, setelah pelantikan akan diberikan bimbingan teknis, bagaimana dengan sistem perhitungan yang ada? Okay. Nah, namun uh, sebelum ke sana. Setelah mereka ditetapkan, maka kami akan lanjutkan terlebih dahulu dengan pemeriksaan kesehatan. Karena terkait dengan kasus eh, apa namanya? musibah pan eh, musibah non alam yang ada sekarang yaitu pandemi Covid-19. Di mana seluruh petugas akan kita lakukan rapid test terlebih dahulu. Ya. Artinya seluruh petugas yang akan bertugas di TPS, termasuk yang ada bertugas di desa, kemudian yang bertugas di kecamatan, seluruhnya kita akan lakukan rapid test secara bergelombang. Direncanakan mulai dari tanggal 26, 27, 28, dan 29. Itu terbagi di 13 titik yang akan kita laksanakan. Sehingga ini akan membawa sebuah uh, penonema kepada masyarakat bahwa penyelenggara kita ini aman. Tidak terkontaminasi uh, daripada COVID-19. Nah apabila nanti pada saat mereka datang pun masyarakat ke TPS kita bisa, sudah menyiapkan 12 protokol kesehatan. Salah satunya adalah yang pertama jumlah pemilih di TPS kita kurangi. Dari jumlah awal adalah 800 sekarang maksimal 500 pemilih. Itu yang pertama, yang kedua, pemilih yang hadir ke TPS kedatangannya kita atur. Ya, kedatangannya kita atur, kemudian pemilih yang datang ke TPS kita wajibkan menggunakan masker. Nah, berikutnya setelah sampai mereka di TPS kita siapkan tempat untuk uh, cuci tangan. Okay. Nah, setelah mereka melalui proses itu, maka dilakukanlah pengukuran suhu tubuh kepada uh, calon pemilih yang akan memasuki TPS. Nah, ketika mereka memasuki TPS pun, tempat duduk mereka pun sudah diatur tidak kurang dari satu meter. Okay. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Uh -huh. Proses selanjutnya setelah mereka duduk, uh, ketika nama mereka dipanggil, petugas kami akan memberikan selop tangan. Serap tangan sekali pakai, yang uh, biasa dipakai oleh ibu-ibu di dapur. Mm -hmm. eh, serap tangan plastik, kemudian setelah uh, serap tangan terpakai, maka akan diberikan surat suara. Mm -hmm. Seperti biasa, setelah diberikan surat suara, maka menuju uh, bilik suara. Yeah. Di bilik suara, ada alat coblos yang kita gunakan adalah paku. Ini mm -hmm. kita lakukan di, uh, sterilisasi setiap saat. Nah, setelah mereka melakukan hak pilihnya, calon pemilih ini melakukan hak pilihnya di bilik suara, dilanjutkan dengan memasukkan surat suara. Okay. Ketika surat suara ini sudah dimasukkan, kalau dulu kita mencelupkan jeriji ke botol tinta yang sudah ada, tapi kalau sekarang tidak, kita akan teteskan sebagai bukti mereka sudah menggunakan hak pilih. Dijeriji, oh. dijeriji dengan sistem menteteskan, kalau dulu dengan sistem Cerup, ya. mencerupkan hmm. Nah kemudian setelah itu, sebelum meninggalkan TPS, mereka kita kembali persilakan untuk mencuci tangan hmm. nah, Kemudian hal lain baru lagi, TPS yang akan kita gunakan itu kita lakukan penyemprotan hmm, Penyemprotan disemektan sebelumnya, kemudian juga ada hal lain lagi kita menyiapkan bilik khusus di luar pada di luar daripada TPS apabila ketika tadi di uh, setiap calon pemilih diukur suhu tubuhnya ternyata ad, uh, ada salah satu calon pemilih ataupun beberapa calon pemilih mudah-mudahan tidak suhu tubuhnya 37,5 lebih maka akan diarahkan ke bilik khusus yang uh, sifatnya bypass tidak lagi menunggu antrian Nah setelah bisa ya, Pak. tetap uh, bisa memilih, tetapi setelah itu kita akan berkoordinasi uh, kepada uh, dinas gugus tugas, kemudian dinas kesehatan untuk mengambil langkah-langkah uh, terhadap uh, pemilih yang tadi uh, suhu tubuhnya lebih daripada 37,5. Okay. Kemudian juga jangan ragu lagi. Bahwa petugas kita di TPS tetap, dia akan menggunakan uh, masker, menggunakan visil, kemudian juga menggunakan selop tangan medis. Ini mengantisipasi adanya kluster penyebaran COVID-19, sehingga tidak ada nanti bahwa, oh, saya ke TPS, nanti terkontaminasi ter, uh, virus, tidak ada. Kami menjamin. Kalau memang protokol ini bisa diikuti oleh masyarakat yang datang ke TPS, kemudian petugas kami, kami yakinkan, kami yakin, saya yakin yakinnya bahwa di TPS pada saat penyelenggaraan pemilu ini tidak akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oke, semoga semuanya bisa mematuhi ya. itu ya, Pak ya sehingga ya. memang e, pemilihan kali ini bisa berjalan dengan lancar, selayaknya kondisi normal kemarin, ya. gitu. Nah. Ya, Pak, ya. Kalau itu dari segi penyelenggara. Okay. Kemudian di satu sisi, kesiapan kami terkait dengan logistik. Uh -huh. Logistik baik yang ada di luar kotak maupun di dalam kotak ini sudah mulai berdatangan dan sudah mulai masuk ke kantor KPU Badung. Yang di luar kotak seperti pensil, spidol, kemudian ada lem, kemudian ada stiker, itu sudah ada. Kami tinggal menunggu yang terakhir itu adalah surat suara. Bilik suara, termasuk kotak suara, sudah ada di kantor kami. Kami tinggal rakit untuk kotaknya, begitu juga biliknya. Kemudian, surat suara ketika nanti datang, kita tinggal melipat dan mendistribusikannya saja. Oke, okay, nah. itu untuk logistiknya ya yeah. pak ya. Oke okay, oke okay, baik. Itu persiapan atau kesiapan mm. yang sampai saat ini sudah dilakukan, sudah, sudah dilakukan. Jadi, yeah. jadi uh, habis ini akan dilakukan. Tadi terakhir adalah untuk personil itu akan ada pelantikan dulu ya pak ya. Betul. PPS, terus habis itu mereka akan dibekali di klub ya pak ya. Uh, kita bekali bimtek, hmm, kemudian BIMTEK. setelah pelantikan pun uh, kalau dulu pada saat pelaksanaan petugas pemutahiran data pemilih kita lakukan uh, repeat test sebelum dia bertugas. Ini pun kita lakukan sebelum belum dia melaksanakan tugas kita pastikan bahwa petugas nanti yang bertugas di, di TPS tidak terkontaminasi virus. Berarti aman. Baik, baik ya. Jadi sejauh itu gitu. Ya. ya. sampai sejauh sana kita pikirkan. Baik, baik. Ini mungkin masih banyak juga pertanyaan dari masyarakat nih khususnya ya, ya Pak ya. Hmm. Uh. Se sebenarnya bukan cuma di Bali, mungkin seluruh Indonesia. Yang khususnya nih kaum ibu-ibu nih, mama yeah. gitu ya. Anak-anak yeah. nggak -anak boleh sekolah, gitu kan? Betul. Kita dilarang kemana-mana, tapi pemilu tetap ada, <laughs> gitu. Okay. Ngotot aja tetap harus ada ya, gitu. Silakan, mungkin uh, biar bisa menetralkan hati ibu-ibu dan juga orang tua khususnya okay. nih Pak ya. Mungkin Pak Nur bisa cerita sedikit Silakan, atau Pak. kenapa tetap dijalankan gitu Pak di Indonesia khususnya di Bali juga. Oke, okay. baik. Terima kasih, Mbak Desi. Ma Uh, pada prinsipnya begini, pemerintah sudah uh, apa? Sudah memutuskan secara keputusan politik, ya terkait mm -hmm. masalah uh, mengapa pada saat kita uh, masih ada apa? Pandemi di yeah. pandemi ini kan kita tetap saja melaksanakan pemilu. Awalnya sebenarnya pemilihan uh, serentak itu dilaksanakan pada tanggal 23 September uh, kemarin, ya. Mm -hmm. Tapi kan kemarin berdasarkan uh, berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 kemarin Itu ditunda selama tiga bulan Dari tanggal 23 September menjadi tanggal 9 Desember yeah. Artinya apa? Memang keputusan politik sudah diambil mm -hmm. Ada beberapa yeah. argumentasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat Kenapa kita tetap melaksanakan pemilihan di tengah pandemi mm -hmm. Padahal ini kan uh, sangat krusial sekali jadi Uh, ada beberapa argumen yang uh, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat pertama, uh, seluruh epidemiolog ya itu memang seluruh epidemiolog sedunia -se itu tidak ada yang bisa memprediksi kapan uh, apa, pandemi COVID-19 ini berakhir. Ya. Terus selanjutnya uh, di negara-negara yang lain ya termasuk uh, di seluruh di dunia itu memang uh, juga sudah melaksanakan pemilihan di tengah pandemi. Hmm. Contoh misal kalau kita bicara itu kalau nggak salah di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu justru malah tingkat partisipasinya itu partai masyarakatnya uh, lebih tinggi daripada uh, yang tahun sebelumnya. Terus yang kedua uh, uh, ini dari aspek konstitusi kita, hmm. bahwasanya memang uh, uh, pemilu kalau per per ini uh, berakhirnya masa uh, apa jabatan. gubernur jabatan ya gubernur, bupati, wali kota nanti kan di tahun 2021 ya salah ya, 20, Februari. Ya 2000 mm -hmm. awal 2021. Yeah. Artinya apa secara konstitusi ya kita juga menghindari supaya tidak ada terjadi kekosongan mm. apa -apa. Tempuk pemimpin, pemimpin ya. mulai dari gubernur, bupati dan wali, wali kota. kota. Begitu juga dari aspek uh, so, uh, ekonomi ya. Uh, harapan kita mudah-mudahan dengan adanya uh, kita melaksanakan pemilihan di tengah pandemi ini uh, kita bisa ikut uh, berpartisipasi setidaknya mendorong atau ikut uh, mendorong program pemerintah bagaimana supaya uh, perekonomian ya bisa cepatnya membantu mereka perekonomian khususnya di Bali. Apalagi di Bali itu kan khususnya di Badung ya, di Badung hmm. itu kan mayoritas kita pendapatan dari sektor pariwisata. Lah dengan demikian hmm. uh, uh, argumen-argumen ini sekiranya itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Iya, iya, ya. uh, itu jadi alasan utama kenapa tetap dilakukan ya, Pak ya, hmm. karena kan memang udah diundur sih sebelumnya tiga bulan yang ya. lalu gitu. Ya, ya. Terus abis itu situasi juga <tuh> masih seperti ini mau tunggu kapan? Tampak ya. kepemimpinannya takutnya kosong gitu kan? Betul. Terus akhirnya diputuskan tetap melakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, Oke. Okay. Pak, tapi kan banyak juga nih masyarakat kita yang masih sangat uh, worried gitu. Takut keluar rumah pun takut gitu ya, ya Pak ya. Khususnya mereka yang memang uh, berpeluang gitu kan untuk lebih mudah terpapar virus ya. ini. Jadi gimana nih cara dari KPU Badung sendiri untuk bisa meyakinkan gitu masyarakat untuk aman kok datang ke uh, ke tempat ke TPS gitu, Pak. Nah, uh, seperti yang uh, saya sampaikan tadi bahwa masyarakat itu kami harapkan untuk datang ke TPS itu satu minimal menggunakan masker. Ini yeah. pasti aman mereka. Mm -hmm. Kemudian ketika dia berbicara uh, mohon tidak juga uh, membuka masker. Ya. Jangan ke tempat uh, berkerumun karena di TPS ini tidak mungkin berkerumun sekarang karena kedatangan mereka kita di atur. atur. Ya, dari pagi sampai dengan jam 1 siang itu kita atur hmm, Kalau ya. mereka mengikuti uh, semua 12 item itu Saya kira aman mereka untuk datang ke TPS Berarti durasinya pemilihan nanti dari jam berapa mulai? Dari kan? jam 7 sampai dengan jam 1 siang Itu ya. tetap Ya. Dulu yang bikin agak rame kalau di TPS kan nunggu ya Pak nunggu. Ya? Nunggu. Uh, Satu menunggu kemudian kedatangan mereka tuh pagi Semua numpuk dari jam 7 sampai jam 8 hmm. Sehingga nanti jam 10 ke atas itu sudah sepi Bahkan jam 12 itu pada kosong semua. Nah, sekarang di, uh, dengan aturan yang baru surat pemberitahuan tempat dan tanggal memilih ini kedatangan mereka kita atur. Yang mungkin dari nomor 1 sampai 100 begitu, mungkin dari nomor 1 uh, dari jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian yang nomor 101 sampai dengan nomor 200 dari jam 8 sampai dengan jam 9. Nah, bagaimana kalau pada waktu yang ditentukan mereka tidak bisa hadir? Tetap kita layani. Hmm. Yang yang jelas dengan durasi waktu yang kita siapkan dari jam 7 sampai dengan jam 1 siang. Dan Ke setelah melakukan uh, pemilihan diharapkan untuk bisa segera pulang ya, gitu ya, Pak, ya. Setelah mereka melakukan hak pilihnya segera untuk meninggalkan uh, tempat atau tps yang sudah uh, di mana mereka menggunakan hak pilihnya. Kalau uh. yang kayak gini nih ada nggak sih pak sosialisasi langsung ke masyarakatnya yeah. selain kita di televisi uh, ya pak ya? Kita hampir setiap hari melaksanakan sosialisasi uh -huh. baik itu dengan daring maupun sosialisasi tatap muka. Uh -huh. Pertama kebetulan tiang di divisi sosialisasi yang membidangi sosialisasi. Uh, sosialisasi ini kita sudah uh, perintahkan atau instruksikan kepada seluruh jajaran kita di bawah, uh -huh. ada PPK, ada PPS, uh -huh. Uh -huh. untuk sampai masuk ke lingkungan-lingkungan lingkungan ke banjar, -banjar. Uh -huh. Uh -huh. Nah ini langsung tetapi tetap dengan acuan protokol kesehatan ketika melakukan sosialisasi tetap muka tidak lebih daripada 50 orang kemudian tetap mengukur suhu tubuh kemudian dengan mencuci tangan menggunakan masker tempat duduknya jaga jarak dan di ruangan itu maksimal tidak lebih daripada tiga jam okay. ini ini sudah dan sedang, sedang berlangsung teman-teman eh, kami rekan-rekan kami di PPK PPS ini intens hampir setiap hari ada pagi-pagi yang ke pasar, kemudian malamnya ketemu Karang Taruna, ketemu ibu-ibu PKK, sorenya dengan lansia, ada yang ke pantai semua. Mm -hmm. Kita sasar semua, artinya informasi ini uh, kita sampaikan. Kita tok keluarkan kepada seluruh masyarakat yeah. bahwa Pelaksanaan pemilihan akan dilaksanakan di 9 Desember 2020. Baik, baik, baik. Nah. Nanti kita akan bicara lebih lanjut lagi ya, Pak ya, Betul. untuk uh, kesiapannya ini, apalagi sekarang uh, kita mungkin juga sudah tahu karena beberapa kali juga sudah live uh, melakukan kegiatan debat di televisi secara ya. langsung gitu ya bahwa di uh, Badung sendiri itu pasangan calonnya cuma ada satu gitu kan. Ya. Dan ini ya. baru pertama kali di Bali. Nanti kita akan uh, bahas itu lebih lanjut Siap. ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera melanjutkan kembali perbincangan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita kembali dalam dialog sore hari ini bersama KPU Badung. Ya, tadi sudah dijelaskan secara detail mengenai uh, kesiapan dari sisi personil dan juga logistiknya gitu ya pak ya dan sekarang kita juga ketahui bersama bahwa untuk pasangan calon dari Pro, uh, kabupaten Badung itu hanya ada satu pasangan calon dan ini kayaknya pertama kali di Bali gitu ya pak yeah. ya terjadi uh, situasi seperti ini nah mungkin bisa dijelaskan pak untuk pilkada dengan satu uh, pasangan calon ini yang baru pertama kali dalam sejarah di Bali gimana nih uh, kita melihat dari sisi-sisi uh, legal aspek hukumnya juga sisi keadilan kok cuma satu kayaknya nggak adil uh, gitu persaingannya begini mana gitu. Uh, nanti terkait dengan uh, legal standing hukum mm -mm. biar Pak, Pak Nursodik mm -hmm. uh, secara umum saya sampaikan di awal. Mm -hmm. Pada saat pembukaan pendaftaran pasangan calon tanggal 4, 5 dan 6 itu di tanggal 5 hanya satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU Badung. Oke, okay, baik. Nah, dengan demikian di tanggal 6 kami menunggu sampai jam 24.00. Di jam 1 dini hari uh, hampir setengah dua lah. Uh, jam 1.30-an kami melakukan pleno penetapan bahwa dilakukan perpanjangan lagi kembali. Oh. Kami tidak tahu nanti kompilasi hukum di pusat seperti apa. Ternyata kami setelah melakukan perpanjangan uh -huh. uh, 6 hari ke depan ternyata tidak ada perubahan. Uh -huh. Sehingga di tanggal 23 kami tetapkan di Bandung itu ada satu pasangan calon. Ya ya ya. ya. Nah Tanggal 24 kami melakukan uh, kalau yang lebih uh, daripada satu pasangan calon kita lakukan pengundian nomor urut mm -mm. karena ini satu pasangan calon itu kami siapkan sebuah kotak kemudian diisi tulisan di sana kanan dan kiri mm -hmm. pada saat itu pasangan calon uh, mengambil salah satu ternyata yang diambil itu dan terangkat ada di dalam amplop-amplop bertuliskan tulisan kanan. Ketika berisi tulisan kanan secara otomatis berdasarkan aturan, maka pasangan calon ini menempati posisi sebelah kanan daripada surat suara. Oke, tapi Ketika nanti nomor. masyarakat hmm. uh, yang datang ke TPS, dan sekarang pun harus memahami dan mengetahui bahwa pasangan calon ini nanti di surat suara berada di posisi sebelah kanan, hmm. sedangkan yang di satu sisi adalah kolom kosong. Okay. Artinya, pemahaman masyarakat bukan kotak kosong, tapi hmm, kolom, kolom kosong. kosong. Nah, kolom kosong ini ada di sebelah kiri, uh, yang ada pasangan gambar, ada di sebelah kanan. Prosesnya seperti apa? Selanjutnya, kami tetap melakukan proses uh, verifikasi terhadap kesehatan, kemudian terhadap kelengkapan administrasi, baik itu pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami tetapkan sebagai pasangan calon. Oke okay, baik. Nah Nanti kemudian mata. sekarang, berarti ada penomorannya ya pak? Ya? Tidak ada. Ya, Hanya baik. posisi kanan dan uh, kiri, kiri kemarin. Sekarang ya. posisinya kanan. Tidak ada nomor di surat suara. Ya. Nah kemudian ya. di tanggal 26 kemarin, uh, bertepatan dengan hari raya Hindu adalah uh, kuningan, uh -huh. kita lakukan pembukaan kampanye sehat dan damai. Uh -huh. uh, pasangan calon kami berikan waktu karena dia satu. Calon atau calon tunggal kami berikan waktu kampanyenya itu adalah penuh hmm. uh, milik dia setiap harinya, kecuali kemarin tanggal 29, ya Pak Nur, ya hmm. itu pada saat hari raya Idul Adha kita tiadakan, Kemudian kita juga mengambil waktu kampanyenya itu tiga kali pada saat debat. Debat pertama tanggal 14, kemudian kemarin tanggal 10, uh -huh. dan nanti kita akan laksanakan di tanggal 27. Baik. Sama juga dari Bali, Nusa dua konvensional Center, kita uh -huh. akan uh, siarkan secara live dari sana. Uh -huh. Mohon juga nanti uh, masyarakat bisa menyaksikan uh, penyampaian visi dan misi yang akan dipertajam oleh uh, para panelis. Uh, bagaimana nanti panelis ini akan bertanya? terkait dengan penajaman visi misinya nanti silahkan uh, simak di uh, sesi puncak okay. yaitu pada tanggal 27. puluh Nah kemudian uh, dari itu sekarang masyarakat biar tahu ini pertama kali terjadi di Bali dan pertama kali terjadinya di Badung bahwa di Badung itu pemilihannya adalah pemilihan uh, pasangan uh, tunggal atau calon tunggal sehingga pemikiran di masyarakat bukan saya tekankan kembali bukan kotak kosong artinya di TPS itu bukan ada dua kotak kotak kosong dengan kotak yang ada surat suara bukan demikian yang ada itu kolom kosong dengan kolom yang ada gambar silakan nanti masyarakat Badung khususnya yang sudah memiliki hak pilih menggunakan hak pilih silakan nanti dipilih mau memilih yang ada gambar atau mau memilih yang ada kolom kosong itu silakan Ya. karena uh, apa namanya hak dan pilihan Bapak Ibu tuh dilindungi oleh undang-undang itu silahkan berarti nanti ditusuknya pakai paku yang udah ya, disiapkan kita menyiapkan itu, Pak, paku ya, itu di gambarnya ya Pak ya nggak ada nomor nggak ada uh, bukan kami tidak mengatakan di gambarnya tidak silahkan di salah satu kolom yang ada kolom yang satu ada gambar kolom yang satu oh, tanpa ya, gambar iya, dalam, ya, ya, dalam kotak kan uh -huh. ya yang dalam kotak pokoknya yang kalau yang nyoblosin dalam kotak yang itu yang pas okay, ya. Ya, jangan ya. aja di luar kotak ya, betul. Ya. jadi kan ada dua kotak tuh yang hmm. satu ada gambar satu enggak nah antara hmm. dua kotak itu silahkan asal jangan keluar gitu ya, ya. oke okay, okay. baik baik sip oke okay, pak nur silahkan mungkin bisa dijelaskan nih dari sisi lega legalnya dan juga keadilannya itu karena nih Kayaknya satu udah hmm. sing ada lawan gitu kata yeah. orang ya Pak, silakan. Pak. Oke, okay, baik terima kasih Mbak. Tadi sudah sampaikan hmm. rekan kami Pak Yanartana Dana yang berkaitan dengan masalah. Ini bukan kolom kosong ya, mm -mm. jadi bukan kotak kosong tapi kolom kosong kolom. Jadi kolom yang satu, yang sebelah kiri sama sebelah kanan Yang yeah. sebelah kiri itu kolom kosong, yang sebelah kanan itu ada gambarnya okay. Begini, kalau dalam hukum itu sebetulnya ada yang istilah dasolen dan dasainnya Apa yang ada dan seharusnya Dalam undang-undang 10 tahun 2016 uh, Uh, namanya dengan kontestasi itu kan pasti ada lawan. Mm -hmm. tapi uh, perlu diingat bahasanya ini kalau di Indonesia yaitu bukan pertama kali. kalau di Bali memang ya ini pertama kali dalam sejarah mm -hmm. uh, bahasanya uh, tahun ini ada pelaksanaan pemilihan pertama di tengah pandemi covid 19 kedua itu di Badung itu uh, sangat menarik karena memang lawannya kolom kosongan begitu. jadi kalau mengacu kepada uh, apa, pra, uh, apa uh, mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi ya, uh -huh. nomor uh, PU 13 tahun 2015. Itu pertama kali dalam sejarah itu tiga kabupaten kota uh, pernah melaksanakan pemilihan dengan kolom kosong. Uh -huh. Itu tiga kabupaten kota. Uh -huh. tahun, 2017, hmm. tahun 2017 itu uh, meningkat ternyata dari uh, tiga kabupaten kota menjadi kalau nggak salah tujuh. Terus tahun 2018 itu meningkat lagi ternyata dari 7 18. tahun 2017 menjadi 16. 16. Salah satu diantaranya itu di Makassar yang Makassar. menarik itu. Yang awalnya ada lawannya, terus karena ada mekanisme di sengketa proses di PT Tun dan sampai ke Mahkamah Agung kalau nggak salah ya itu akhirnya lawannya kolom kosong, mm -hmm. akhirnya lawan kolom sambat. Ini yang menarik ini di Badung terutama ya tahun 2020 ini uh, setelah melalui mekanisme tadi seperti disampaikan teman kami Pak Tanda mulai perpanjangan Enam tiga hari. kali, mm -hmm. ya, perpanjangan tiga hari terus lagi sosialis tiga, tiga hari ya memang sudah tidak ada lagi jadi akhirnya juga ditetapkan memang dengan uh, itu pemilihan dengan lawan kolom kosong tapi pada prinsipnya begini Mbak. Mm -hmm. um, semuanya sudah melalui mekanisme yang yang sudah berlaku kita bekerja di KPU itu kan sebagai penyelenggara bekerja sesuai dengan rule bahkan ya. uh, tidak ada sedikit pun yang namanya kewenangan secara diskresi kalau di KPU itu yang semuanya kita bekerja sesuai dengan aturan yang sudah ada mulai ya. dari aturan yang tertinggi di KPU yang pertama undang-undang ada PKPU ada petunjuk teknis surat edaran surat dinas dan sebagainya jadi kita sudah bekerja sesuai dengan uh, rule yang sudah ada dan uh, harus kita uh, patuhi uh, oleh kita sebagai penyelenggara baik itu baik. demikian jadi Oke oke okay, okay, Pak terus Pak nanti kalau misalnya untuk bisa meraih kemenangan nih, meraih kemenangan ya uh, oleh salah satu bukan salah satu syarat gitu. Syarat mm -hmm. tuh bisa meraih kemenangan kalau dalam pilkada yang uh, satu pasangan calon tuh gimana Pak? Yeah, kalau kalau aturannya tetap itu Mbak. Ya, kalau memang ketentuannya ada di PKPU dan ketentuan yang lain itu syarat kemenangan tuh memang dimana mana-mana plus 1. Mm -hmm. Jadi siapapun yang menang kalau menang 50 plus 1 yaitu yang akan menang gitu. Oke, okay, tetap sama ya Pak, e, walaupun yeah, eh, lawannya adalah kolom kosong yeah, ini ya. Yeah. Oke, okay, baik seperti itu. Ya, yeah. terus eh uh, Pak, apa namanya uh, situasi pandemi kayak begini? Ini kan, bapak ini mungkin sudah berkali-kali gitu ya, melakukan persiapan dalam yeah. setiap kali pilkada begini. Ada tantangan-tantangan yang muncul di era pandemi ini, apa, Pak? Kalau kita melihat tantangan itu, cukup banyak ya. Uh -huh. Yang pertama, kita tidak bisa beradaptasi langsung atau bertatap muka langsung kepada uh, masyarakat yang akan kita berikan uh, sosialisasi. Yeah, yeah, yeah. Itu salah satu sudah yang sangat-sangat uh, kita rasakan. Mm -hmm. uh, dulu uh, ketika masih belum pandemi, ketika masyarakat yang kita undang, kita ajak sosialisasi atau kita berikan sosialisasi, jumlahnya hanya 50, 75 begitu. Kita ada sedikit rasa, wah, sedikit yang datang. Mm -mm. Nggak greget rasanya kita memberikan. Kalau saya begitu, hmm. semakin banyak yang datang, semakin rasanya sebuah uh, kesuksesan buat kita. Tapi hmm. kalau sekarang, mereka hanya datang maksimal 50 Ini kita sudah was-was, iya. eh, jangan-jangan lebih nanti hmm. menyalahi peraturan. Nah, ini tantangan-tantangan uh, kita, kemudian tantangan yang lain untuk menghadirkan mereka, masyarakat, untuk kita berikan sosialisasi ini. Uh, cukup uh, sulit, karena mm -hmm. kita harus melalui satu baik di itu protokol kesehatan, kemudian juga ke menarik mereka untuk bisa datang ke agenda kita, kegiatan kita ini, yeah. karena dulu ada beberapa statement seperti yang Mbak sampaikan tadi. Murid sekolah tidak boleh sembahyang pun ke pura ke masjid ke gereja dibatasi. Uhum. Kenapa sekarang kita harus hadir dalam kegiatan sosialisasi? Kenapa kita hadir untuk kegiatan kepemiluan? Ini yang menjadi uh, apa namanya hambatan-hambatan statement-statement seperti ini. Uhum. Namun itu uh, kita tepis statement-statement uh, seperti ini, kita datangi kemudian kita kumpulkan walaupun uh, mereka itu hanya 30, apabila bisa sampai 50 maksimal, ini merupakan sebuah harapan bagi kita, informasi kita ini kita biar diketok tularkan kepada yang lain. Ya, ya. Kemudian juga uh, kita bisa manfaatkan media-media seperti ada sekarang, yang sederhana saja, seperti handphone yang kita miliki, bisa kita lakukan dengan uh, menyebarkan informasi, kegiatan-kegiatan mm -hmm. ini yang mereka lakukan. Tetapi uh, saya kira untuk pelaksanaan pemilihan di 9 Desember nanti ini saya kira tingkat partisipasi masyarakat eh, cukup tinggi karena apa ini merupakan hal yang baru pelaksanaan pemilu di musim pandemi kemudian hal baru juga bahwa pelaksanaan eh, pemilihan ini di Badung adalah dengan calon tunggal sehingga kita eh, inovasi eh, edukasi masyarakat ayo dong ke TPS, di sana tidak perlu ragu, tidak perlu takut, kami sudah menyiapkan 12 protokol kesehatan, kita memilih pada musim pandemi, akhirnya ke depan menjadi sebuah cerita ketika nanti sudah kita berumur, kita bisa ceritakan hmm. kepada anak cucu ini merupakan sebuah sejarah. Mari kita ikuti bersama-sama. Itu yang menjadi motivasi kita. Iya, mudah-mudahan nanti bisa balik ke situasi yang sebelumnya, Pak ya. Kita berharap seperti itu. Iya-iya. <tuh> Tapi dengan, dengan adanya begini berarti memang sudah sangat uh, apa namanya gencar sekali sosialisasi yang dilakukan ya, Pak ya. Uh, gencar sekali, ya? terutama kita, saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan uh, PPK, PPS mm -hmm. yang hampir setiap hari, hampir saya tidak ada bahkan hari Minggu nah kemudian juga saya berterima kasih dalam kesempatan ini kepada lembaga pemerintahan yang ikut serta mensupport dan sekaligus mendampingi teman-teman kami PPK PPS baik itu Pak lurah Pak camat serta dinas-dinas terkait yang mendampingi kami dan memotivasi mm -hmm. dan serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini okay. saya kira eh, kami pun tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan baik, -baik itu daripada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga pemerintahan desa maupun lembaga pemerintah di tingkat kecamatan serta lembaga pemerintah di kabupaten kota yang ada. Nah dengan segala upaya yang sudah dilakukan ya pak ya dengan ya. koordinasi yang sangat baik gitu dilakukan targetnya untuk eh, apa namanya pemilih yang akan hadir <tuh> ke TPS ini dari KPU Badung berapa pak? Uh, kami dipatok dengan target 85 persen. 85 persen. Ya, ya. 85 persen uh, pada pemilu pemilihan sebelumnya kami berada di kalau legislatif kami berada di 80, 96 persen, hmm. tetapi pada saat pemilihan lima uh, tahun yang lalu kami berada di 76 persen. Okay. Nah, kami berharap di musim pandemi ini. Angka 96 kami raih pada saat uh, legislatif kemarin uh, tidak berubah, sehingga menurun-menurun sedikit, paling-paling ya ke 85. Mm, okay. Ya, 85 persen target kami. Makanya dengan demikian uh, kami juga berharap kepada tim pemenangan dalam hal ini, pemenangan Paslon, juga ikut serta mendorong masyarakat untuk hadir ke TPS menggunakan hak pilihnya. Mm -hmm. Nah, kami kalau hanya penyelenggara saja saya, saya kira ke, tidak mampu sehingga mohon juga bantuannya mengedukasi para pendukungnya termasuk juga seluruh masyarakat e, Bandung khususnya untuk bisa menggunakan hak pilihnya datang ke DPS. Baik, baik. Dengan satu pasangan calon bukan berarti memang e, dengan mudah gitu ya pak ya tidak terbuasa. tidak semudah itu iya, artinya apa yang disampaikan harus... Pak Nur tadi ketika 50% plus satu dia bisa raih berarti akan menang. Oke, okay, yeah. baik-baik seperti itu. Sudah tidak sabar untuk menantikan tanggal 9 okay. Desember. Setelah ini pemirsa kami buka kesempatan untuk anda yang mau berinteraktif dengan uh, tim dari KPU Badung yang hadir pada sore hari ini. Anda bisa menghubungi line telepon interaktif kami untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan anda. Jangan kemana-mana kami segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa kita kembali dalam dialog kita sore hari ini bersama KPU Badung. Silakan, uh, bagi Anda yang saat ini memiliki pertanyaan, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang kesiapan dari KPU Badung untuk menghadapi pemilu tanggal 9 Desember 2020 nanti, boleh, telepon kami segera di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Ada Pak... Uh, Wayan Artana Dana dari Divisi Sdm dan juga Parmas KPU Badung yang hadir sore hari ini didampingi oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Badung Bapak Nur Sodik SHMH. Silakan pemirsa Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda langsung secara langsung dengan menghubungi nomor telepon interaktif yang sudah kami buka lainnya untuk Anda di 0361 894 8400 atau 0361 8401 ya 8401 betul. Oke Pak dari uh apa namanya pemilu kada yang tahun ini nih ya pak ya di 2020 ini uh, pak, pak Nur ya satunya pak Nur ya ada nggak sih pak poin-poin uh, penting yang harus digarisbawahi atau hal-hal yang memang harus diketahui secara khusus uh, oleh masyarakat itu selain dari sisi uh, apa namanya protokol kesehatan yang memang diadakan dalam pandemi gitu mungkin dari sisi hukum atau hal-hal lain yang masyarakat memang harus ketahui gitu pak yeah. penting gitu mungkin oke okay, baik terima kasih Uh, poin penting ya, Pak, mm -hmm. ya, dalam aspek uh, penegakan hukum, ya, ya, terutama penegakan yang berkaitan hukum. dengan poin-poin krusial dalam uh, penegakan uh, aspek hukum, supaya yang berkeadilan, mm -hmm. karena memang, uh, seperti yang disampaikan tadi, bahasanya kita melaksanakan pemilihan pertama, uh, pemilihan di tengah pandemi, kedua, dengan pemilihan dengan satu pasangan calon. Yeah. Itu yang paling krusial, menurut pandangan kami, itu pertama dari aspek penyelenggara dulu. Mm dari aset penjara itu paling krusial sekali. Jadi penyelenggara pemilu ibaratnya begini. Ini kan pemilihan ini kan ini kan uh, uh, kontestasi yang 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 konstitus, konstitusional ya, kontestasi konstitusional dalam uh, perubahan apa kepemimpinan, perubahan kepemimpinan yang konstitusional. Nah, kalau kita sebagai penyelenggara pemilu sendiri ibaratnya kita itu kan mengelola konflik Ya. Ya. Kita itu kan melalui sebuah konflik yang uh, konstitusional lah uh -huh. kalau kita sendiri ikut dalam konflik itu kan menjadi problem yang cukup krusial uh -huh. Oleh sebab itu kami di KPU Kabupaten Badung khususnya divisi Hukum dan Pengawasan Selalu uh, mewanti-wanti ya terus selalu kita saling mengingatkan kepada teman-teman khususnya di badan ad hoc baik itu mulai dari tingkat ppk pps dan nanti ke kpps ya itu benar benar untuk menjaga integritas dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara pemilu dengan adanya pemilu yang berintegritas dan profesionalitas itu nanti itu akan menjadi pemilu yang benar benar kredibel ya pemilihan yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat nanti tidak penuh pertanyaan oh, kok hasilnya begini 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 dan padahal itu kan Uh, kuncinya yaitu itu pertama itu di kita sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu saya terus mengingatkan ya saling makan kepada teman-teman khususnya mulai dari KPU sendiri KPU Keten Badung mm -hmm. pada umumnya dan mulai teman-teman uh, dari Badan Eho uh, kita terus sudah beberapa kali melakukan kegiatan yang disebut dengan uh, sosialisasi atau yang berkaitan dengan model-model bimtek yang berkaitan dengan etika penyelenggara pemilu. Mm. Nah, itu etika penyelenggara pemilu itu kalau kita sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya apa ya penyelenggara pemilu tidak harus taat tidak hanya taat dengan aturan hukum norma-norma yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang uh, Pilkada atau pemilihan bupati dan wakil bupati padang tapi kita bicara dari aspek moral ya <tuh> Jadi penyelenggara pemilu itu tidak pada saat kita pada saat kita menjadi penyelenggara pemilu ya pada saat itu juga kita sudah disumpah untuk benar-benar menjaga integritas dan profesionalitas ya dalam bentuk itu tidak hanya norma hukum tapi di atasnya hukum. Ya, ya. Contoh misal begini, Mbak. Ya. Kalau Uh, ada norma barang siapa mengambil sebagian barang milik orang lain dengan melawan hukum itu kan mencuri. Yeah. Tapi kalau kita sebagai penyelenggara pemilu tidak begitu. Jadi bicaranya sudah di atas moral, mm -hmm. patut dan tidak patut kita bicaranya mm -hmm. itu. Kalau sudah patut, contoh misal kita berfoto dengan pasangan calon, foto dengan para uh, dengan caleg dan sebagainya itu mm -hmm. kan sudah tidak patut. Nah, di okay. sana lah. Peran dekan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Kita selalu ada Terus dibayang bayangi dengan namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Karena yang disebut Penyelenggara Pemilu Bukan kita saja, mm -hmm. kita sebagai KPU Bawaslu, teman kita KPU juga Kita juga ada di KPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk itu, kami juga sudah diwanti-wanti Sama di KPP, bahasanya Walaupun kita menyelenggarakan pemilihan dengan Tepat namun ini, tapi eh, Mohon untuk tetap tidak eh, Mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah strik kita bahwasanya etika penyelenggaraan pemilu benar-benar kita tegakkan. Tetap bisa ya Pak ya. Siap, tetap ya. bisa ya walaupun ya, ya di tengah ketatnya protokol yang lain ...tetap. tapi ya. untuk uh, untuk aturan apa, tetap, tetap, ya. tetap Oke. Okay. Dan kalau melanggar aturan ya tetap ada sanksinya juga ya. gitu ya Pak ya. Kita tegakkan sanksinya gitu. Oke. Okay. Baik, masih kita tunggu kesempatan, kita buka kesempatan untuk ada pemirsa jika ada yang mau ditanyakan silakan di 03618948400 atau 01 uh, untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh lagi tentang kesiapan dari KPU Badung dalam persiapan pelaksanaan pemilu kada nanti di tanggal 9 Desember 2020 ya kurang lagi sebulan jadi 29 hari lagi gitu ya. pemirsa. Jadi silakan uh, untuk Anda ingin uh, berinteraktif langsung silakan untuk bisa uh, menghubungi Lain telepon interaktif kami. Pak. Oke, okay, balik lagi nih. Berarti syarat untuk bisa melakukan uh, pemilihan menggunakan hak suara itu masih samakah sama, kah? sama masih. seperti yang sebelumnya? Ya, uh, syarat sebagai seorang pemilih. Mm -hmm. Satu terdaftar sebagai pemilih sudah terdaftar dia sebagai pemilih. Kemarin mm -hmm. kami berdasarkan pendataan dari rumah ke rumah uh, oleh petugas pemudahiran data pemilih. <coughs> Syarat yang pertama itu warga negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih berumur 17 tahun ketika 9 Desember 2020 atau sudah menikah. Okay, Kemudian uh, tidak terganggu jiwanya tidak sedang menjalani keputusan pengadilan berdasarkan keputusan hukum, kemudian tidak sedang menjadi anggota TNI-4 itu salah satu beberapa syarat yang boleh sebagai calon. Pemilih mm -hmm. Nih, itu syarat-syaratnya oke, okay, berarti harus membawa surat suara begini. Apa? Nomor uh, surat pemberitahuan tempat mm -hmm. dan tangan pemilih mm -hmm. uh, itu harus tetapi, kalau itu tidak ada, pastikan diri kita uh, terdaftar sebagai pemilih. Bisa dicek di uh, balai desa, bisa cek di kelurahan, bisa cek di kantor desa atau cek juga di rumah kepala lingkungan atau kelihan dinas. Kita sudah uh, turunkan 3 eksempar uh, daftar pemilih tetap, mm -hmm. itu satu untuk ditempelkan, satu untuk arsip, satu untuk pengecekan oleh rekan-rekan uh, kita kepala lingkungan atau kelihan dinas. Nah, apabila pada saat musim pandemi ini kita tidak bisa untuk mengecek hal tersebut, mm -hmm. silakan di lewat handphone di jet masing-masing dengan cara mengetik lindungi hak pilihmu. Nanti di sana kita akan uh, masukkan nomor nik, kemudian akan muncul Uh, kabupaten kota kemudian kecamatan desa kemudian akan kelihatan di TPS mana kita terdaftar termasuk nomornya. Nah, nah Sudah gampang sekarang. Nah, kita perlu kita sampaikan bahwa di Badung ini ada 362.950 uh, calon pemilih. Wow yang tersebar di 62 desa kelurahan uh -huh. di 996 uh, TPS. TPS. Berapa, Pak? 996 TPS, TPS uh, dengan pemilih 362.950 orang. Uh. Nah, itu terdiri dari uh, 178462 laki-laki dan 184 empat perempuan yang sudah terdaftar ya, Pak. itu yang terdaftar. Nah, mm -hmm. bagaimana ke ini mungkin ada uh, pertanyaan bagaimana saya tidak terdaftar di DPT sedangkan mm -hmm. saya berktp Badung mm -hmm. penyebabnya bisa saja ini terjadi ketika dilakukan pendataan kemarin orang bersangkutan karena pendataannya di musim pandemi mungkin pulang kampung terutama di daerah Kuta Raya Kuta Utara Kuta dan uh, Kuta Selatan bisa saja ini terjadi. Uh, mereka masih memiliki hak uh, pilih tidak hilang, silakan menggunakan hak pilihnya dari jam 12 sampai jam 1, uh -huh. jam 1 siang, uh -huh. dengan catatan hanya bisa menggunakan hak pilih di mana KTP itu dikeluarkan. Anggap saja dia di, dikeluarkan di kerobokan kaje begitu, hanya dia bisa memilih di kerobokan kaje. Kecuali uh, dia terdaftar dalam DPT pamannya terdaftar di petang pada saat 9 Desember dia melaksanakan tugas atau bekerja di daerah Legian ataupun Kuta Selatan dia bisa mengurus surat keterangan pindah memilih untuk di daerah uh, tujuan oh, dengan catatan melapor terlebih dahulu. Oke, okay, okay. Karena ini pemilihannya adalah pemilihan kepala daerah. Mereka terdaftar di Badung tidak boleh memilihnya di Tabanan ataupun di uh, kabupaten lain walaupun di daerah itu ada pemilihan. Baik, baik, hmm. baik, Pak. Oke, okay, Pak. Kan ini biasanya nih masyarakat kita nih kalau kemarin yang situasi normal ya, Pak ya. Yeah. Uh, setelah apa namanya melakukan Hak suaranya menggunakan hak suara itu, tuh, mereka benar-benar masih penasaran mau nunggu sampai penghitungan suara, gitu, yeah. Pak. ya. Jadi, kalau sekarang gimana nih, Pak? Karena kan mereka juga pasti ingin tahu, ya, Pak, ya, True. secara langsung, tapi nggak boleh untuk hadir di sana, gitu. Yeah. Gimana itu? Uh, kami, uh, selaku penyelenggara, dalam hal ini tidak melakukan quick count, ya, kami mm -hmm. tidak ada uh, lembaga quick count perhitungan cepat, mm -hmm. tetapi hasil perhitungan di masing-masing BPS itu akan kami lakukan rekam jejaknya dengan digital. Digital, kemudian akan dikirim ke silver kami di KPU. Mm -hmm. Nah, dari hasil itu merupakan nanti perbandingan terhadap uh, hasil uh, manual. Kami akan tetap melakukan perhitungan manual, okay. baik itu di TPS, kemudian dilanjutkan di tingkat uh, desa yang akan nanti dilakukan di tingkat kecamatan, kemudian diakumulasikan hasil itu. Nanti dari hasil itu kita akan publish, mm -hmm. sehingga masyarakat uh, bisa melihat baik itu akan kami umumkan di media cetak maupun media elektronik. berarti memang perlu waktu ya pak ya kalau tidak pakai quick count ya? Iya kami mm -hmm. memerlukan waktu sehingga apa yang kami sampaikan itu benar adanya. Okay, okay. Kalau memang quick count itu kan sifatnya sampling saja, hanya yep, yep, yep. diambil beberapa uh, tempat tps saja. ya pak dari yang tadi bapak sampaikan itu informasi TPS aja ada 996 ya. dengan jumlah salah satunya ada di LP Kerobokan. Oh, itu juga ya, ya Pak ada. ya. Dengan 300 ribuan gitu ya Pak ya kalau uh, penyelenggara ya. kami KPPS itu ada 8.964 orang. Oke, okay, oke. Okay. Wow, luar biasa. Saya hafal saya. banget. <laughs> nah, ini tentu kaitannya sama anggaran nih Pak ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih anggaran yang disiapkan oleh KPU Badung dalam uh, gelaran Pilkada ini? Siapa nih? Silakan Pak Nur. <laughs> ya, kami ya, ya banget pasti ya Pak ya. <laughs> Anggaran ini sebetulnya kalau anggaran begini, Pak. Uh, anggaran pada waktu kita pertama mm -hmm. um, melakukan apa NPHD ya, naskah uh, perjanjian hibah. Hibah ya, pemerintah daerah. Khususnya di Bapak Badung kita dapat dua puluh sembilan itu itu di uh, ya, miliar, dua miliar. Mm -hmm. Itu kan kalau pemilu kadah itu pilkada atau pemilihan itu kan. Uh, anggarannya kan dari daerah masing-masing hmm. kabupaten -masing, kota ke depan kita di Badung kita dapat uh, sembilan eh, 29,2 29, miliar Terus itu karena posisinya situasi tengah pandemi, kita juga dapat anggaran dari APBN. Hmm. Itu kalau tidak salah sekitar 15 miliaran, nah, kalau tidak salah ya mohon maaf nanti, sekitar 15 miliar. Jadi kita di Badung itu saya ada informasi ada dana untuk penyelenggaraan pemilihan ini sebanyak uh, 45. Uh, 45 miliar. Wow. Lebih sebanyak wow. itu. Jadi terutama untuk dari APBN itu memang khususnya uh, perkembangan, pengadaan terkait masalah APD uh, APD, mm -hmm. ya, APD terutama yeah. protokol Covid itu ya semuanya Sama APD tes, termasuk tes ini juga ya, lumayan ya. termasuk rapid test juga itu yeah. kita akan merapid test berapa tadi 8962 8962 64, 64 uh, orang. KPPS dan Linmas ya Mbak ya yeah. Yeah. jadi satu TPS itu kan ada 7 KPPS ditambah dua Linmas itu nanti juga tanggung jawab kita untuk melakukan rapid test dan semua akan dibayari oleh KPU Kabupaten Badung dananya melalui dana APBN tadi itu. Jadi berapa, berapa, persen ya Pak kenaikan dari yang kalau yang sebelumnya itu? Maksudnya dari pemilu sebelumnya kenaikan anggaran ini? Uh, kalau karena kalau anggaran APBN kan bervariasi, ya? ma, Bervariasi. Nah, kemudian uh, kami sampaikan uh, pertegas lagi bahwa anggaran APBN itu khusus, dikhususkan untuk penanganan terhadap APD oh, dan termasuk APD. Okay. Uh, repeat test, uh, swab itu. Nanti kalau memang ada, ada kelebihan kita kembalikan ke kas negara. Okay. Begitu juga dengan uh, dana hibah kalau memang dia Uh, sudah lebih dari apa yang kita gunakan kita kembalikan ke kas. Baik. Oh jadi karena ada harus keperluan APD itu maka ya. ada anggaran anggaran BD. tambahan. Dari, uh, dari negara walaupun ya, Pak. beberapa kali kita melakukan revisi uh -huh. uh, akhirnya ada tambahan kita balik lagi ke anggaran awal. Dan ini memang di seluruh Indonesia juga ada anggaran APBN-nya ya, ya Pak ya. Ada. Jadi tergantung dari uh, kebutuhan dari daerah itu masing-masing. Ya tidak terasa ini kita sudah hampir satu jam berbincang-bincang Pak ya. tentang kesiapan dari KPU Badung sendiri <coughs> menghadapi uh, pemilu pada uh, tanggal 9 Desember uh -huh. 2020 nanti. Walaupun dengan hanya satu pasangan calon ya. tapi ternyata uh, kesiapan mereka tuh tetap apa ya tetap sempurna gitu dan tetap terkoordinasi dengan baik gitu. Sebelum kita akhiri mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Pak Artana dan atau dari Pak Nur silakan. Pak Nur dulu deh. Ada yang mau harapkan ya. kepada masyarakat khususnya ma masyarakat ya. Badung? Ye, baik e, kami tetap fokus kepada okay, yang berkaitan dengan masalah penyelenggara pemilu ya. Boleh. Akhirnya akan kami tutup dengan pantun saja. Oh, baiklah. <laughs> Pohon jambu penuh benalu, benalu lebat perlu ditebas. Oke okay bila anda uh, jadi penyelenggara pemilu tetap menjaga uh, integritas dan profesionalitas. Mantap. Mantap. Itu langsung untuk pesan diri sendiri juga ya <tuk> pak ya. <tuk> 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 ya pak Atana Dami, kalau saya tuk. tidak berpantun <tuk> uh, dalam kesempatan yang baik ini uh, bagi masyarakat Badung dimanapun berada kami sebagai penyelenggara memohon dengan segala kerendahan hati untuk bisa menggunakan hak pilihnya di 9 Desember hari Rebu 2020 8. datang ke TPS menggunakan hak pilih. Jangan ada perasaan ragu dan jangan sanksi, jangan takut untuk datang ke TPS. Kita sudah menerapkan 12 protokol kesehatan. Bapak Ibu yang sudah memiliki hak pilih aman untuk datang ke TPS. Mari kita melaksanakan pemilihan ini. Ya. Karena akan menjadi sebuah sejarah tersendiri, ya, menjadi sejarah tersendiri dalam kehidupan kita, dan akan bisa kita ceritakan nanti bahwa kita ikut dalam penyelenggaraan pemilihan ini, ikut menentukan nasib Badung di musim pandemi pada saat pemilihan dengan satu pasangan calon. Ini merupakan sejarah buat kita. Mari kita ikuti sejarah ini. Mari kita menjadi, uh, menjadi pelaku sejarah hmm. dalam uh, perjalanan kehidupan demokrasi ini. Makanya kami berharap, dimanapun bapak ibu berada sekarang, mohon dengan sangat kami sampaikan, mari kita gunakan hak pilih. Jangan golput karena pilihan bapak ibu akan menentukan nasib Badung. Mungkin demikian yang saya bisa sampaikan. Baik. Semoga apa yang kita sampaikan tadi ada manfaatnya bagi bapak ibu selaku calon pemilih dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Artdane, Pak Nur juga terima kasih, ya, terima kasih untuk informasi yang telah dibagikan kepada pemirsa khususnya untuk masyarakat Bandung ya yang menyaksikan pada kesempatan sore hari ini tentang kesiapan dari uh, KPU Badung dalam pelaksanaan pemilu 9 Desember 2020 nanti. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk selalu guna, harus gunakan hak pilih Anda 9 Desember 2020 nanti, karena hak pilih Anda akan menentukan bagaimana nasib Badung selama 5 tahun ke depan nanti. Oke, okay? dan jangan lupa juga untuk selalu ingat uh, pesan Ibu, 3M ya, selalu menggunakan masker, terus menjaga jarak, uh, menghindari kerumunan, dan tentunya adalah selalu mencuci tangan dengan sabun uh, di air yang mengalir. Oke, okay? saya Putu Desi Firdayanti mewakili kera Buat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Dan kebersamaan Anda Dan selamat sore, selamat menunjukkan kembali aktivitas Anda Sampai jumpa Om Santi 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 Om